Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Antik Sedandoko Tapok Driving. Ini langsung di jalan kemacetan. Ini melanjutkan perjalanan ke Kudus 4 ke 7. Ini ya, yang 4 ke 7 4 ke 7 guys ini. Ini masih di area Grobogan, jalannya rusak. Wow, rusak banget ini, banyak yang dicor. Berarti perlu dipertimbangkan jalur lain selain jalur Purwodadi, mungkin jalur Pati bisa ya? Pati bus Sarang. Saya belum pernah coba jalur sana. Kalau Semarang sudah sering, jalur Semarang itu di Demaknya yang macet. Kayak lebih parah lagi. Kalau ini kan enggak terlalu panjang, ya lumayan gitu aja lah. Ini gigi dua saya posisi macet kayak gini, cuma kopling sama rem, kopling lagi rem, nolkan, pindah gigi satu, coba gigi satu coba ya, kita lepaskan koplingnya. Kalau enggak dikopling ini enggak enak, soalnya jalannya rusak. Kecuali macetnya jalannya enggak rusak, itu tanpa dikopling bisa. Kalau ini kalau tanpa dikopling ya, wah, enggak enak ya. Mobilnya itu terasa kurang nyaman gitu. Makanya ini lebih banyak dari kopling. Nah, kalau macetnya di daratan, maksudnya jalan yang mulus, enggak perlu dikopling, enggak perlu ya, jarang dikopling bisa. Nanti gigi satu bisa merayap sendiri, jalannya merayap gigi satu gitu guys. Sisi kanan salib guys. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar lagi, nggak macet lagi. Menurut Pak Google yang ada di sini, ini sudah tidak ada macet, sudah jalannya sudah lancar. Mudah-mudahan jalannya agak rusak, nggak macet. Kalau rusak ya sama aja, nggak bisa lari kencang juga. Nanti ada sedikit lagi, lumayan padat, agak macet ini, agak padat gitu aja, kuning lah. Kalau merah macet, kalau kuning padat. Itu cara membaca Google ya. Map. Ya, maksudnya membaca map, Google Map. Bukan membaca Google ya. Itu benar. Sisi kanan.
Dalane medene yo. Ya bu. Ancen apik ning. Apik cuman iki nganu pegunungan, menggo. Munggah dhuwur itu. Nek ning ngene. Muria. Mana Muria? Heeh. Ana wit Muria iku. Oh, wit Muria. Burine, burine Muria. Anu, berarti apik lho. Hah? Ya gak apa-apa sih, kalau cuma gue mau nah kamu sehat jadi gak apa-apa macet kan cuma saidik macet ya. Nah, eh gue gak ngerti ya nah cuma itu sudah di borong jalan ya macet sawi yang trauma sering macet banjir ya, kan gak terima banjir dong ya banjir, perbaikan jalan terus waktu jam kerja pulang macetnya parah banyak sering macet ya kalau ini makanya aku rasa-rasa melihat kono sih mendingan kini macet ya iya kurungan macetnya cuma gak suwi-suwi ya cuma jalannya ya kurang bagus sih apa? Ini udah kono didik nih gini karsin oh ala biar tak mi cuma jalannya kurang api kono ya menurutku ya kadang-kadang ya kadang ya api gini gitu neng di? Neng lewat gini cuma kur macet ya rata terus muter macet bisa semakin lama nah kini sak macet-macetnya kan sih si cepet lah ya ditekan banyak banyak es lalu malah aku nek banyu es tiga iku banyu putih di AC ini gak usah lah dong gak usah karuan aku es batu pesan kanan, itu bel banyak anak-anak pindah sini kalau gitu kayaknya sih oh iya oke tadi lari sana, so weird
S3 lagi pelan-pelan. Aku di sini
sampai tekan undaan loh. Kan tekan Kelambu. Jalan Raya Kudus Purwodadi. Jalan Raya Kudus Purwodadi. Jadi nikah maksudnya.
perasaanmu piye pas kelewat kene? Apa ketemu aku? Anu ketemu senop. Asaf ya. Jalan ya. Malah buah. Gak sayang ya. Ya deg-degan lah. Masa? Ya semuanya seperti itu. Semuanya? Oh karena matamu ngono berarti. Maksudnya ki, kafe uang nek ketika mau. Gak paham ya. Ketika mau ketemu. Cuma itu calon istri mesti seperti itu lah. Normalnya. Kita diem ya supaya dikasih jalan. Soalnya truknya miring-miring ke sini gitu. Mae kancaku cedak kene. Mae kancaku cedak kene. Hah? Cedak. Cedak ning kono iki Pro Dadi jek melu. Oh, sik Pro Dadi. Udah rusak lagi. Rusak lagi, guys. Ini loh. Berarti mendingan Google Map-nya mendingan mutus kota. Mendingan. Kak, caranya kak nemu-nemu dosa ya. Ayoan tuh. Lola, lari tapi aku. Kayaknya gak terlalu kemana. Eh, yo, lari yo, bisa mau motor lah. Pulang gue. Tapi kak, gak terlalu macet mau. Nah, anu tak. Ini bukan jalan saya ini. Makanya aku, wah, gak kayak biasa ini ya. Kok tak ganti teh. Ketika ke Kudus lagi nanti mapnya Kudus kota aja. Supaya gak lewat sini. Tadi jalurnya banyak yang rusak soalnya gini. Waduh aku pertama kali lewat gini. Makanya aku megah lewat gini gara-gara gue. Agak sih rusak. Nah, jadi gue kayaknya ya mau lagi truk-truk tak kan. Tapi udah singkat sih tak ikal. Tapi ya jalur ya. Setengah kota baru. Kayak tak gaya apa ya internet guys. Mana lo nopo apa ya guys. Ketik gue. Kok lewatnya begitu aku. Lain kali kita ganti lagi kata kuncinya. Lewat gini lagi gue mau loh. Saya rusak wakil mau lho sing saya lah sing memperlambat ya. Oh biasanya aku cepet apa? Tenang cepet pol kadang 4 jam sudah kau ke wantai 4 jam ini mau suwi pol ya kan mandek-mandek pak. Oh iya mandek-mandek mandek kan gak mandek-mandek pun tetep suwi lagi ya deh. Masa sih? Cepet ngeliat kono. Tak tutu so. Wah cuti aku. Jalan cuma. Demak rah. Oh, lah tempat. Iya cuti. Oh, nak terang lah tempat. Ya emang jalannya cilik lah, tapi ki lebih cepat dan loh. Tengah ni aku mau tak kompas. Nah, ini kayak gak mau tak kompas sih. Kayak tapi. Wah, nak lewat kui, permatan zaman, jam setengah. Macam tadi di tulisannya Google kalau lewat sini mantesan itu aku ternyata lewat sini guys ini tidak apa-apa lah lain kali saya sudah lewat sini lewat tempat saja. Sampai di sini dulu untuk part yang ke-7 kita lanjutkan part ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, bye bye.